Hei, sampurasun Lur. Oke Lur, jadi hari ini saya mau pergi ke Karangpawitan. Jadi saya mau explore tempat itu, apakah Karangpawitan itu bagus untuk nongkrong, untuk ngopi-ngopi ataupun untuk foto-foto di sana. Jadi kita lihat aja nanti di sana ya. Apalagi ini masa pandemi seperti ini, jadi enggak tahu bakalan ramai atau sepi. Ya intinya kita langsung aja cow ke sana. Gas. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita pamitan dulu Lur sama orang tua kita biar kita selamat di perjalanan. Dan di jalan pun kami beli minuman dulu Lur biar segar, karena kami butuh yang segar-segar meskipun yang jualannya kurang segar. Setelah itu kami juga beli cemilan dulu untuk mengganjal perut yang keroncongan. Panas-panas makan yang pedes-pedes Lur. Minumnya udah itu. Oke Lur, setelah kami ngemil-ngemil manja, selanjutnya kami lanjutkan perjalanan. Dan nampaknya di daerah Pasar Wadas itu cuacanya kurang bersahabat Lur, alias turun hujan. Namun setelah di daerah Telaga Sari, nampaknya cuaca sangat panas, tidak ada hujan sama sekali. Jadi bingung, entar hujan, entar panas. Dari rumah saya menuju Karangpawitan itu menempuh waktu kurang lebih 1 jam setengah, dikarenakan kami juga membawa motor pelan-pelan saja. Oke Lur, jadi hari ini saya sudah ada di Karangpawitan. Ini adalah tempat nongkrong anak muda maupun tua. Jadi hari ini tuh panas sekali Lur, ada kemungkinan sih kayaknya nanti sore bakalan mendung nih. Kayaknya. Oke, Lur. Jadi kita bakalan lihat-lihat untuk lokasi di sini. Ini tuh cocok enggak buat yang selfie-selfie, nongkrong-nongkrong maupun orang yang mojok juga pastinya ada di sini. Oke, kita langsung saja buat lihat-lihat lokasi di sini ya, Lur. Oke, langsung aja. Cekicrat. Karangpawitan yang sekarang itu sangat berbeda sekali dengan Karangpawitan yang dulu, Lur. Bisa kalian lihat sendiri, ini adalah Karangpawitan sebelum direnovasi. Hanya lapangan yang sangat luas yang dipenuhi dengan para pedagang. Namun dari dulu Karangpawitan itu sangat ramai sekali dikunjungi oleh kaum muda-mudi maupun yang tua juga sering ada di sini. Namun pada tahun 2018 Karangpawitan pun mulai direnovasi sehingga menghabiskan anggaran sebanyak 14 miliar rupiah. Wow, 14 miliar ternyata duit. Lain bawang daun. Coba bayangkan 14 miliar dipakai beli seblak di CET. Sehingga namanya CET bisa-bisa naik haji 100 kali gua. Dan proyek ini pun selesai pada akhir tahun 2019 dan baru resmi dibuka pada tahun 2020 1 Januari. Dan ini adalah kado untuk warga Karawang untuk merayakan malam tahun baru di lapang Karangpawitan yang baru. Eta gecek bah Google duka bener henteu nama, coba komen. Oke Lur. Jadi hari ini tuh masih sepi ya, dikarenakan ini tuh lagi PPKM, jadi banyak sekali rute-rute yang ditutup ya. Dan ini juga sih biasanya kalau bukan corona, kalau malam itu banyak sekali lampu-lampu di sini karena dikarenakan corona ya, jadinya kalau malam tuh udah sepi, gelap juga. Dan ini aja masih sepi, biasanya rame, tapi nggak tahu sih kalau sore, kayaknya sih rame. Oke, kita langsung lihat aja Lur. Dikarenakan lagi pandemi seperti ini, nampaknya Karangpawitan terlihat sepi bin anyep.
Sebelum adanya pandemi seperti ini, biasanya di Karang Pawitan itu banyak sekali cabe-cabean, terong-terongan, umbi-umbian, pokoknya mah manusia segala macam araya di dia. Lur, jadi di sini tuh banyak sekali ya tukang jajanan di daerah sana itu. Masih banyak tukang jajanan, Lur. Kita jajan-jajan dulu. Jika kalian berkunjung ke Karang Pawitan, jangan takut kelaparan, dikarenakan di sini tuh banyak sekali tukang jajanan. Dari jajanan yang tradisional maupun jajanan yang sok kekinian, semuanya ada di sini. Jika kalian punya banyak duit, silakan kalian borong sesuka hati. Saking banyaknya tukang jajanan, sampai-sampai saya bingung mau jajan yang mana. Dan akhirnya saya pun beli kopi aja. Bro, kopi dulu. Tukang kopi keliling harganya 5.000 di sini. Kalau di warung 3.000. Sebelum adanya pandemi, di Karang Pawitan ini biasanya sering diadakan event-event besar. Dari acara band, kesenian maupun hari jadi Karawang. Jika malam tiba, di Karang Pawitan ini biasanya dihiasi dengan lampu-lampu yang beraneka warna. Ada kolam renang juga, dan juga air mancur. Tapi sekarang hilang entah kemana. Tempat sebagus ini, yang paling sangat disayangkan yang saya lihat itu masih banyak sampah-sampah yang berserakan di mana aja. Pengumuman buat para pengunjung yang mau datang ke sini, alangkah baiknya jika kalian membawa sampah itu buang pada tempatnya, agar menciptakan lingkungan yang sangat bersih. Yang mau berkunjung ke sini yang membawa kendaraan, jangan khawatir kendaraannya hilang, dikarenakan di sini tuh ada abang-abang tukang parkir. Cukup membayar 2.000 ataupun 3.000, insya Allah kendaraan akan aman-aman aja. Motor aja dijagain, apalagi kamu. Setelah kami ngopi-ngopi di sini dan nongkrong-nongkrong di sini, sekaligus foto-foto di sini, tak terasa ternyata hari sudah semakin sore. Dan langit pun sudah tak bersahabat lagi. Ya, benar saja, ternyata hujan pun mulai turun. Oke Lur, jadi cukup sampai di sini aja untuk ngevlog kali ini. Oke, buat sarannya buat teman-teman semuanya, mau tempat mana lagi yang mau saya kunjungi, khususnya untuk di daerah Karawang ini, yang jelas sih tempat wisata yang murah meriah ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian semuanya jangan lupa ya untuk klik subscribe, klik KM Sari juga jika kalian suka dengan channel seperti ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke Lur, jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kita bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan saya Casto, pamit undur diri. See you the next video. Bye-bye.